Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersama kita lagi dalam kuliah subuh online dengan tema generasi milenial ideal, menjadikan buku Syekh Abdul Razak Al-Badr sebagai buku panduannya. Yang sudah punya bukunya silahkan dibuka halaman 10. Ya, kalau kemarin kita baru prolog sedikit, berikut dengan biografinya Syekh Abdul Razak, maka sekarang kita akan mulai masuk mukaddimah atau pendahuluan yang ditulis oleh beliau. Sudah ketemu anak-anakku? Sudah? Ya. Buka atau dibaca Mas Usama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terus? Segala puji hanya milik Allah pemelihara alam semesta. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya, kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabatnya. Amma ba'd. Bukanlah suatu hal yang tersamar bahwa usia muda adalah fase marhalah yang sangat penting di dalam kehidupan seorang manusia. Karena usia muda adalah fase yang prima, kuah, energi. Energik. Nasyat. Aktif, suhulah, al-harokah, bugar. Kuah al-a'dha dan seluruh indera tubuh masih normal. Salamah al-hawas, di mana saat seorang mulai menua maka indera dan kekuatannya akan turut melemah pula. Ya, cukup. Anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, di sini beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah mulai kitabnya dengan menjelaskan tentang keistimewaan fase muda. Jadi orang itu ada fase kecil, ada fase muda, ada fase tua. Ya. Ada yang tahu enggak muda itu sampai usia berapa? 15. Hah? 40. Bagus. Pemuda itu sampai usia berapa? 40. Berarti Abi masih pemuda. Ya. Akhir usia muda, habis ini 41 sudah masuk usia dewasa atau mungkin mendekati tua. Ya. Jadi itulah usia. Nah, setiap fase ini, fase kecil, fase muda, fase tua, itu ada perbedaannya. Ya. Masing-masing fase ada kelebihannya. Contoh misalnya, kalau fase kecil itu biasanya kalau masih kecil itu dia nggak gampang memendam amarah, dendam itu jarang. Pernah nggak ngelihat Bilal sama Tolhah tukaran? Pernah. Tapi enggak. Tapi 1 menit 2 menit berikutnya main lagi. Coba. Nah, kalau orang sudah remaja ya, tukaran ya, berkelahi itu bisa sampai setahun ya, saling mendiamkan, mendendam ya, itu contoh. Nah, kalau fase muda, anak-anakku yang kami hormati, itu apa kelebihannya? Ini disebutkan di sini, nanti kita akan baca. Kalau fase tua itu biasanya kelebihannya adalah dia lebih bijaksana. Lebih apa? Bijaksana, tidak gampang tersulut apanya, amarahnya. Makanya Nabi SAW menganjurkan agar kita itu mendengarkan nasihat orang-orang yang sudah tua.
kalau dalam istilah kita itu banyak makan asam garam. Apa artinya asam? Suka? Maksudnya? Banyak pengalaman. Banyak apa? Pengalaman. Ya. Karena banyak pengalamannya sehingga dia bijaksana. Nah itu adalah kelebihan fase tua. Nah sekarang kelebihan fase muda apa di situ? Di sini disebutkan prima. Apa? Prima. Jadi anak-anak muda itu mereka punya kuah, punya kekuatan. Sehingga dahsyat ketika Nabi SAW justru malah menugasi siapa jadi panglima? Usama bin Zaid. Yang usianya baru belasan. 18, 19, 17. Siapa anggota pasukannya? Umar. Abu Bakar. Umar. Yang usianya sudah senior sekali. Ini salah satu bukti bahwa usia muda itu punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh usia yang lainnya. Prima, aktif. Ya. Masya Allah, kalian itu kalau udah gerak itu. Kita yang sudah tua-tua sudah capek, kalian masih apa? Masih kesana kemari. Ya. Kemudian bugar. Ya. Apa? Bugar, seluruh inderanya masih normal. Terutama indera penglihatan, indera pendengaran. Kalau orang semakin tua, itu semakin berkurang. Ya, makanya banyak orang-orang tua itu yang pakai kacamata. Ya, ketika diajak ngobrol, diajak ngomong, apa? Gak apa? Gak kedenger. Ya. Itu menunjukkan kalau usia muda itu ya masih normal anggotanya. Jadi inilah kelebihan-kelebihannya kalau orang masih dalam usia muda. Nah, karena punya kelebihan-kelebihan itu, maka ya Mas Abdurrahman, Islam halaman 11. Islam memprioritaskan fase muda ini dengan kepedulian khusus dan perhatian yang besar. Banyak nas teks dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan betapa besar dan pentingnya fase muda ini. Nabi kita memotivasi untuk inisiatif memanfaatkannya dan memperingatkan agar tidak menyanyiakannya. Terus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menasihati seorang pria, "Iktanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla shughlika, wa hayataka qabla mautika." Pergunakanlah lima hal sebelum lima hal yang lain datang, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa lapangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Terus. Fase muda itu sebenarnya sudah tercakup di dalam keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan atau mengistimewakan fase ini dengan menyebutkan kembali secara terpisah, lantaran betapa besar urgensi dan kedudukannya. Karena itulah hendaknya seorang lebih sadar diri tentang hal ini dan janganlah meremehkannya. Lihat, Nabi SAW di sini menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau menyatakan hadis ini sahih, Imam Al-Dhahabi juga, dan juga Syekh Albani. Nabi SAW mengatakan apa? Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima hal sebelum datangnya lima hal. Ya, siapa yang hafal nanti siap-siap. Ya. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datang masa tua. Satu ya, diingat-ingat. Dua, wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faragaka qabla syughlik, masa luangmu ya, masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Angkat tangan. Ya. Enggak boleh lihat. Melakukan lima hal sebelum lima hal. Ya, satu. Satu, masa
masa mudamu sebelum masa tuamu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, terus masa lapangmu sebelum masa sibukmu, terus masa hidupmu dan masa matimu sebelum masa matimu. Kurang satu. Hah? Kurang satu. Sehat. Masa sehatmu sebelum masa sakit. Barakallahu fiik. Asanta. Asal. Masa aja bisa bahasa Arabnya, Mas Burhan? Ya. Iqtani khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wasihataka qabla saqamik waghinaka qabla faqrik wa faraghaka qabla syuhlik wa hayataka qabla mautik. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ada yang setelan lagi? Khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihataka qabla syughlik saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa syughlaka qabla wa faragha faraghuka qabla syughlik wa hayataka qabla maut. Ahsanta. Sini-sini gak apa-apa. Jadi pas. Lima sebelum, manfaatkan lima sebelum datangnya lima. Satu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa ayamu sebelum masa miskinmu. Masa uangmu. Sebelum masa sempitmu, masa hidupmu sebelum masa mudamu. Coba perhatikan anak-anakku. Lima yang pertama dengan lima yang kedua. Lima yang pertama kan muda. Apalagi coba? Sehat. Terus? Kaya. Lapang. Hidup. Ini potensi yang kita miliki. Nabi menganjurkan supaya memanfaatkan potensi itu sebelum datang, sebelum hilangnya potensi itu. Contoh misalnya muda. Muda itu potensi yang luar biasa. Sehingga anak-anakku, Abdullah bin Amr. Siapa? Abdullah bin Amr. Itu ketika mudanya, Masya Allah, betul-betul memanfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin. Karena beliau tahu nanti kalau sudah tua susah. Ya. Makanya, kalau kita masih muda kemudian puasa, itu bagus sekali. Belum tentu nanti kalau sudah tua, kuat, belum tentu. Ya. Masih muda, olahraga, fisik. Ya. Menguatkan fisik itu bagus sekali kalau sudah tua. Sudah baru jalan sebentar, udah ngos-ngosan. Itu potensi yang kita miliki. Kekayaan. Kita lagi punya duit nih. Kalau lagi punya duit jangan beli. Bukan. Kalau punya duit apa? Sedekah. Ya. Jangan dihabisin buat beli ini, buat beli itu. Ya. Mumpung ada orang lagi nggak mampu, sedekah. Itu duit. Ya. Waktu luang. Ya. Sekarang anak-anakku banyak yang lagi nggak masuk kelas. Waktu luang ini kesempatan. Dulu pas lagi di pondok. Ya, pas lagi di pondok lagi masuk bingung, waktunya enggak ada, sibuk banyak, hafalan ini banyak, hafalan itu, sehingga bisa ini. Loh, ini kan lagi luang. Manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Terus apa lagi tadi? Masih ada lagi. Sehat. Ya, masa sehat sebelum sakit. Kalau sakit kita enggak bisa. Sholat enggak bisa lama-lama. Ya. Kemudian mau baca Quran suaranya tenggorokannya apa? Sakit. Ya. Manfaatkan masa sehat kita ini. Ya. Terus hidupmu sebelum matimu. Kalau orang sudah mati gak bisa. Betapa banyak orang yang menyesal. Di kuburan itu mereka pengen bisa beribadah. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Nabi SAW menyampaikan masa hidupmu sebelum masa matimu. Kemudian sebelumnya Nabi SAW menyebutkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Saya tanya, Nabi tanya, masa
muda itu termasuk hidup atau bukan? Termasuk hidup. Kenapa Nabi SAW sebutkan secara khusus? Karena punya keistimewaan. Inilah perhatian Nabi SAW terhadap masa muda. Lanjut, Mas Uka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadamu bani Adama yawmal qiyamati min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin an umurihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa madha amila fima alima. Tidaklah akan beranjak pijakan kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sampai ia ditanya tentang lima hal, tentang usianya untuk apa dihabiskan, tentang usia mudanya untuk apa dipergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang apa yang ia amalkan dengan ilmunya. Nabi SAW menginformasikan bahwa seseorang akan ditanya pada hari kiamat mengenai hidupnya dengan dua pertanyaan. Pertama, tentang hidupnya secara umum dari awal kelahiran sampai akhir kematian. Kedua, tentang fase usia mudanya secara khusus, padahal apabila ia ditanya tentang hidupnya, maka sesungguhnya fase usia muda itu sudah tercakup di dalamnya. Namun dia ditanya kembali pada hari kiamat tentang usia mudanya secara khusus. Ini Nabi SAW menceritakan tentang sebuah kejadian yang mengerikan anak-anakku. Hadis riwayat Tirmidzi nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Di hari kiamat nanti kaki kita itu enggak bisa bergerak. Apa? Kaki kita tidak bisa bergerak. Enggak bisa jalan. Kapan bisa jalan? Kalau kita bisa menjawab 5 pertanyaan. Berapa pertanyaan? 5 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi. Tentang umur. Kamu sudah dikasih umur buat apa? Ini yang pertama. Yang kedua, wa an syababihi. Dan usia mudamu kamu gunakan untuk apa? Nah, ini menarik di sini. Sama kayak tadi. Sekarang Nabi tanya, apakah usia muda termasuk umur? Termasuk. Kenapa Nabi SAW sebutkan lagi? Berarti usia muda itu sangat istimewa. Sangat istimewa dan sangat berbahaya. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Ya. Ada yang menghabiskan usia mudanya untuk beribadah maksimal. Ada yang menghabiskan usia mudanya untuk mengumpulkan dan menumpuk dosa. Nah, kita mau yang mana? Ya. Kita pengennya mengumpulkan banyak apa? Pahala di usia muda. Karena kita tidak tahu apakah kita sampai tua atau tidak. Betul? Iya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa malihi min ainak tasabu wa fi man faqah. Hartamu itu dari mana engkau dapatkan dan engkau gunakan untuk apa? Kita tuh enggak cuma ditanya dari hari kiamat, kamu dapat duit dari mana? Dari abi. Enggak. Setelah itu buat apa? Buat beli apa? Bermanfaat enggak? Barang yang kamu beli itu nambah pahala atau nambah dosa? Itu akan ditanya. Makanya orang yang banyak belanja, banyak beli, itu pertanyaan lebih susah di hari kiamat. Karena barang-barang yang dia beli itu akan ditanya, ini untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Ya. Makanya para ulama dahulu, mereka kalau punya duit, ya para sahabat itu kalau punya duit, langsung mereka apa kan? Bagikan. Satu malam habis. Bukan satu malam habis buat apa? Belanja enggak? Satu malam habis, dia bagikan, dia sedekahkan kepada orang-orang. Ya. Yeah. Kita sering dengar ceritanya para sahabat ini, sahabat itu, sahabat ini. Ya. Yeah. Karena mereka tahu tanggung jawabnya berat pada hari kiamat. Ya. Yeah. Terus yang terakhir, wa madza amila fi ma'alim. Wah, ini yang berat sekali anak-anakku. Ilmunya sudah diamalkan atau belum? Jadi anak-anakku menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, belajar di pondok, ya, menghafal ini, menghafal itu, baca kitab ini, baca kitab itu. Itu bukan puncaknya. Itu hanya sarana.
untuk mengantarkan kepada sebuah puncak, yaitu amal. Ya. Terakhir, Mas Anjasyah. Karena itu hendaknya para pemuda benar-benar memperhatikan fase usia mudanya. Ini dan selalu berusaha mengingat bahwa Rabb-nya akan menanyakan hal ini pada hari kiamat kelak. Itu apa yang ia lakukan di usia mudanya sebagai tambahan atas pertanyaan tentang amalannya di seluruh rentang usianya yang juga mencakup fase usia muda. Karena fase muda ini adalah fase seorang itu dalam kondisi prima, energik, aktif, anggota tubuhnya bugar dan inderanya masih dalam kondisi optimal. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para pemuda sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis sebelumnya, untuk memanfaatkan secara sungguh-sungguh fase ini dengan perhatian yang besar. Ya, jadi intinya anak-anakku bahwa apa yang kita lakukan di usia muda ini pasti ada pertanggung jawabannya. Jadi kalau kalian mau berbuat apa-apa anak-anakku, jangan cuma memikirkan abi umi tahu atau tidak. Tapi yang paling penting adalah Allah pasti tahu. Jadi apa yang kita lakukan diketahui abi atau umi, atau tidak diketahui oleh abi dan umi, itu semuanya diketahui oleh siapa? Allah. Bukan hanya diketahui, tapi Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Kamu di malam itu melakukan anu, kenapa? Ya, padahal kamu sudah tahu itu tidak boleh. Kamu di siang itu melakukan perbuatan anu, kenapa kamu lakukan itu? Bukankah itu tidak boleh? Ini yang berat. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Itu orang yang beriman. Orang yang tidak beriman apa? Ada yang yasira, ada yang apa? Asira. Ada yang susah, ada yang mudah. Yang mudah itu yang mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Yang susah adalah yang mengisi hari-harinya dengan keburukan, dosa dan maksiat. Maka sebelum ajal datang, segeralah untuk memperbaiki diri. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang negatif di hari-hari yang lalu. Tapi mukmin yang istimewa lah, mukmin yang mau memperbaiki diri daripada terlanjur sebelum datang ajal kepada kita. Kita lanjutkan insyaallah, anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.